Mari kita memasak ikan sarden. Pertama, bawang putih, bawang daun, bawang bombay iris ya sesuai selera. Kemudian sisihkan. Oke, kemudian tomat diiris juga sesuai selera dan sisihkan juga. Siapkan sarden kaleng ya. Siapkan minyak untuk menumis bawang bombay, bawang daun, tomat. Masukkan telur ya, jangan lupa sambil diorak-arik. Tambahkan air secukupnya. Beri kaldu, gula pasir, garam, dan lada bubuk ya. Masak sampai kuah mendidih. Baru kemudian masukkan ikan sardennya ya. Oke, masak sampai matang. Jangan lupa kasih tepung maizena ya, sedikit aja. Tambahkan irisan daun bawang. Saatnya penyajian.